Saya ingin berterima kasih kepada pihak hypermarket, pasaraya dan sebagainya kerana telah banyak yang mematuhi arahan untuk penjarakan sosial ini. Saya difahamkan banyak supermarket telah pun membuat peraturan untuk menghadkan dari segi jumlah kemasukan. Sudah ada, sudah banyak. Dan saya nak berterima kasih juga kepada pengguna, rakyat kita yang patuh kepada arahan ini. Iaitu saya difahamkan ada di setengah tempat supermarket itu queue-nya ataupun barisannya panjang untuk beratur sebelum masuk ke dalam. Dan mereka menunggu dengan penuh sabar. Jadi terima kasih kepada mereka yang rakyat kita yang mematuhi perintah larangan ini, iaitu untuk menjarakkan diri daripada orang lain dalam jarak 1 meter tersebut.